Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Loli akan coba mainkan game dari Mr. Beast. Jadi Mr. Beast memberikan tantangan kepada Melobi dan Loli guys. Dan jika kita berhasil menyelesaikan rintangannya, kita akan mendapatkan uang 10 miliar. Nanti 5 miliar buat Melobi dan 5 miliarnya untuk Loli ya. Apa kamu gak mau ya? Maksud kamu gimana? Melobi 1 juta doang, jauh banget dong Loli. Kamu masa banyak banget, Melobi cuma 1 juta kocak. Kagak ada 1%-nya itu, bayangkan jahat banget nih asli. Katanya si Loli dia pengen beli rumah, pengen beli iPhone Pro Max, pengen beli komputer gaming, dan pengen beli mobil juga guys. Kalau kalian punya uang 10 miliar, kira-kira kalian mau pakai buat apa nih? Komentar di bawah ya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Tidak pengen kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Loli, kita mulai permainannya. Klik to start. Nah, kita akan coba klik, dan waktunya cuma 10 menit doang nih guys. Di sini ini apa nih? Bisa bergerak guys. Ini adalah jebakannya gitu ya. Ini mah antara hidup dan mati permainannya. No Loli, dia udah meninggoy guys. Di sini ada senjata-senjata. Kita mungkin hancurkan ini. Iya kita hancurkan. Kok nggak bisa kocak? Katanya Loli masa gitu aja nggak tahu. Sedangkan kamu tadi kan meninggoy Loli. Ambil senjatanya. Hancurkan tembok itu ya Loli. Ayo Loli cepat Loli. Kita hancurkan temboknya. Iya cepat. Kita geprek Loli. Katanya sakit guys. Nah kita berhasil. Dan berikutnya kita masuk ke pintu ini lagi Loli. Ruangannya kok terbalik kayak gini dah. Aneh banget. Dan di sini ada manusia kucing. Dia adalah orang Indonesia juga Loli. Dan di lantainya ada kipas angin dong. Sofanya di atas. Kita bisa duduk gak ya? Kayaknya gak bisa deh. Dan di sini ada Mr. Beast Find the Key. Klik around to move object. Kita disuruh untuk mencari kuncinya. Dan kita harus klik-klik objek guys. Nanti akan ada kunci yang bisa kita temukan. Apakah TV ini bukan? Jam ini juga bukan. Karpet ini mungkin Loli. Kita coba klik dulu. Ya nggak bisa guys. Kenapa nggak bisa ya? Di sini seperti bisa diklik gitu, tapi nggak bisa coy. Jendelanya mungkin, atau ini nggak bisa juga. Apa lukisan yang di bawah ini? Ternyata benar guys. Kita akan coba ambil. Ini dia kuncinya. Ayo Loli cepat Loli. Waktunya tinggal 8 menit lagi guys. Dan berikutnya Melobi meninggoy guys. Apa Loli, Melobi noob? Kamu aja meninggoy kocak. Gara-gara Melobi dorong. Yang mana ada Melobi, kagak ada dorong kamu tadi. Yang bener aja. Ayo Loli kita mulai permainannya. Melobi udah mulai hafal guys. Jadi kita akan hancurkan tembok ini. Inilah permainan antara hidup dan mati. Tapi hadiahnya 10 miliar. Ayo buruan. Katanya tunggu guys, buruan kocak. Lama banget jadi cewek. Dan kita ambil kunci yang ada di sini. Minggir bakon. Kita akan buka pintu ini. Dan di sini kita pelan-pelan. Ternyata di sini ada lava guys. Ini adalah Nether Minecraft kalau nggak salah. Dan kita masuk ke dalam portalnya. Kita teleportasi ke dunia Minecraft guys. Keren banget. Dan di sini juga ada kasur Minecraft ya. Boing boing boing. Asik banget. Apa kayak anak-anak? Iya juga sih. Dan di sini ada lukisan dari penjaga Squid Game. Apakah di sini ada sesuatu? Di sini ada bom explosion my ogur. Maksudnya gimana ini, pencet mungkin? Dan ini dia meledak like TNT. Maksudnya gimana sih? Melobi belum paham. Di sini ada obor bisa diambil kah? Kayaknya nggak bisa. Dan di sini ada furnace. Di sini ada sesuatu yang bisa diambil Loli. Kita akan coba ambil terlebih dahulu. Dan kita mendapatkan sebuah stick. Kira-kira stick ini buat apa? Apa dibakar di sini, di obor ini maksud kamu? Jadi torch guys. Keren. Ayo Loli sin. Ya ampun kok meledak. Belum aja Melobi pencet kocak. Udah meninggoy 3 kali nih Melobi. Kalau di dunia nyata udah nggak bisa spawn lagi nih guys ya. Kalau gitu kita akan hancurkan ini. Iya hancurkan. Nah kita berhasil. Dan berikutnya kita ambil lagi kunci yang ada di sini. Kita buka pintu ini pelan-pelan. Di sini lavanya berbahaya. Dan kita ambil stick yang ada di sini. Apa? Iya terserah kamu ya Melobi noob. Dari tadi aja setiap Melobi meninggoy noob terus guys. Kita akan coba pencet.
dan kita kayaknya nggak boleh dekat gitu deh. Soalnya nanti kita akan terkena dampak dari ledakannya, guys. Boom! Yeay! Kita berhasil meledakannya. Ayo, Loli. Kita lanjut lagi. Masuk ke dalam sini. Dan kita sampai di mana ini? Ini kita berada di dalam ruangan, tapi kayak ada gunung-gunungnya gitu ya. Oke, kita lihat apa yang akan kita lakukan. Di sini ada kunci. Dan kalian lihat di situ ada lubang kunci. Oh, mungkin ini kuncinya, Loli. Sini, Loli. Kita akan coba cabut. Gimana caranya? Kok kagak bisa, kocak? Oh, di sini ada pickaxe nih. Ayo kita ambil dulu, Loli. Nah, ini dia. Sepertinya kita harus menghancurkan batu ini. Oke, ada bunyi-bunyinya gitu, guys. Mungkin ini benar ya. Kita akan coba hancurkan. Tapi kok nggak berdampak nih, guys. Tuh, lihat. Melobi akan coba gali-gali. Ayolah. Waktunya tinggal 5 menit lagi nih. Kita bisa meninggoy nanti. Kok nggak bisa, Loli? Apa? Sabar aja. Melobi nggak sabaran. Bukan gitu, kocak. Ini kagak bisa. Tuh, lihat. Kita udah gali-gali seperti ini. Mungkin aja di tempat lain, guys. Ayo, Loli. Kita akan coba lihat-lihat dulu. Mungkin aja kuncinya ada di sekitar sini. Tapi nggak ada juga. Mungkin kita akan hancurkan temboknya aja kayaknya ya. Kagak bisa juga. Hai, ini lama banget. Kagak bisa juga. Melibu udah muter-muter juga. Nggak ada kuncinya. Hey, Mr. Beast. Ini gimana caranya? Oh, ada tulisannya. Get the key out and just open the door. Tapi kan kuncinya nggak bisa diambil, Mr. Beast. Gimana caranya? Ayo beritahu kami. Jika tidak akan kukill kau di sini. Oh iya, Loli ya. Kalau kita kill dia, kita nggak dapat uangnya. Rugi juga. Tapi dia ngomong and just open the door. Berarti hanya buka pintunya. Oke, kita coba, guys. Tapi kan kita nggak punya kuncinya. Ya ampun, beneran dong. Kenapa kita nggak baca dari tadi aja? Ayo, Loli, buruan. Lama banget kamu. Nah, sekarang kita akan buka-buka pintu. Sepertinya kita buka pintu ini. Oke, nggak bisa. Sepertinya kita akan pilih-pilih gitu deh, guys. Ini juga nggak bisa. Dan yang ini juga nggak bisa. Itu nggak bisa juga, Loli. Oh, nggak bisa juga ya. Kita buka pintu ini lagi. Nggak bisa juga. Yang ini nggak bisa. Oh, ada sesuatu. Ada tembok. Oh, my mom. Ada jalan rahasia, Loli. Ayo, sini-sini. Nah, kita jalan lagi ke sebelah sini. Oke, sekarang kita berada di dalam ruangan lagi. Tapi seperti di hutan gitu ya. Di sana ada tombolnya. Mungkin kita akan pencet tombolnya. Tapi hati-hati. Jangan sampai kita terkena lasernya. Kita pencet. Oh, meledak pintunya, guys. Mungkin aja tadi pintunya tertutup. Oke, kita lompat lagi. Berhati-hati. Nice. Ayo, Loli. Kalau meninggoy auto balik lagi dari awal. Wow. Kita berada di dalam ruangan permen. Dan ada coklat. Coklat. Kita ambil semua coklatnya. Oh, yang lebih dapat tiket. Ini buat apa nih, Loli? Kamu dapat nggak, Loli? Oh, dapat juga ya. Dan find the tiket. Oh, ini kita udah temukan nih. Kita buka lagi pintu ini. Dan apa yang akan kita lakukan sekarang, Loli? Di situ ada foto dari Mr. Beast. Kayaknya kita terkurung di ruangan ini deh. Ruangan yang penuh dengan foto-foto dari Mr. Beast. Apa yang akan kita lakukan, guys? Bentar dulu. Di situ ada yang berbeda. Di sini ada buku yang ada tulisannya. Yang lainnya kagak ada, guys. Mungkin aja ini bisa diklik gitu. Oke, berhasil. Yeay, berhasil, Loli. Dan berikutnya, net pickaxe to break glass. Oke, pickaxe. Dimana kita mendapatkan... ya ampun, Melby Pam. Melby Pam, Loli, balik lagi, Loli. Ternyata pickaxe-nya ada di tempat tadi. Dan waktunya tinggal 5, 4, 3, 2, 1, tidak. Please, Mr. Beast, tambah waktu dong. Ya ampun, ini semua gara-gara Loli nih. Gak ada kontribusinya dia dari tadi, guys. Oh no, oh no, oh no. Di sini udah mulai mendekat. Buka pintunya. Buka pintunya, iya. Ayo kita pukul terus, guys. Kita pukul. Nah, berhasil. Ayo, Loli, cepat, Loli. Ya, Loli meninggoy, kocak. Terkena jebakannya, guys. Bayangkan. Hanya gara-gara pickaxe ini membuat kita kehabisan waktu, kocak. Asli, tapi Melby gak paham banget tadi, guys. Oke, kita buka pintunya. Dan, oh, ternyata pickaxe itu kuncinya, Loli. Jadi, kita harus ambil lagi pickaxe-nya, guys, ya. Melby gak mau salah lagi nih. Nah, ini dia pickaxe-nya. Ayo, Loli. Kita pencet tombol ini. Dan pintunya udah terbuka. Kata si Loli, dia udah capek, guys. Ya ampun. Ayolah, demi 10 miliar, Loli. Kapan lagi gitu kan? Cuma ikut kayak ginian aja. Bukan cuma sih. Sampai mengorbankan nyawa juga, guys, ya. Tapi setidaknya nanti kita bisa dapat 10 miliar, Loli. Ayo kita kumpulkan coklat ini sampai dapat tiketnya. Dan kita buka pintunya. Dan berikutnya kita pencet buku yang ada di sini. Bener kan? Setelah itu kita pecahin kacanya. Bener gak nih? Nah, cuma begitu doang. Susah banget, kocak. Dan kalian lihat, itu dia uang 10 miliar kita, Loli. Let's go. Kita akan mengambilnya. Ayo, ayo, ayo kita ambil, Loli. Ayo kita ambil. Kita akan segera menjadi kaya.
kaya raya di desa Loli. Oke, kita lompat sini. Katanya Loli dia gak akan tinggal di desa lagi, guys. Dia akan pindah di kota. Kalau kamu pindah di kota, jadi kita gak sama-sama lagi. No! Melobi meninggoy, tidak. Melobi gak dapat uangnya. Apa Loli kamu berhasil? Yang bener aja dong. Bagi dong Loli, bagi. Melobi mau Loli. Ya ampun, dia kagak kasih, guys. Oke, kita akan mulai lagi aja ya. Melobi gak dapat uang 10 miliarnya, bayangkan. Tapi Loli berhasil. Hebat banget ya, coy. Oke, kita mulai lagi, guys. Lewat sini, yep. Jangan sampai kita jatuh di lava lagi. Masa kita dikalahin sama si Loli Gaming sih. Dia udah dapat 10 miliar. Mr. Beast, aku juga membutuhkan 10 miliarnya. Apa udah berkurang jadi 1 miliar doang? Ya ampun. Masa hadiahnya di diskon sih, kocak? Oke, pelan-pelan. No, ya ampun. Masa meninggoy lagi, Melobi, kocak? Apa Melobi noob banget? Ah, menyebalkan kamu, Loli. Oke, kita lompat. Yap, yap. Berhasil, yeay. Kita dapat semua uangnya, guys. Dan kenapa balik lagi di sini, kocak? Kirain kita akan ditunjukkan kepada uangnya. Cuma gitu doang. Mungkin hadiahnya cuma disuruh nyentuh doang, Loli. Ternyata uangnya bukan milik kita, tetap milik Mr. Beast, guys. Cuma disentuh doang, disuruh balik lagi. Padahal Melobi udah mengorbankan nyawa berapa kali meninggoy. Dan ujung-ujungnya uangnya bukan untuk kita. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya, tentang Melobi dan Loli memainkan game Rintangan Mr. Beast untuk mendapatkan 10 miliar. Tapi sayangnya cuma disuruh nyentuh doang. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.